Yes. That should put me right up. Terus L2. Pelan-pelan. Hati-hati. But no, I gotta chase some more. Got it. Huh? What was that? Now how am I supposed to get out of here? Oh, Harry. Feeling. Oh, gue tahu lagunya. Understand. Never gonna give lift you up. Never gonna let you down. Hey, gotta go. Nice, Harry. Suara kamu bagus. Sekarang memasuki Five Nights at Freddy kedua. Dan gue akan bermain sebagai Mangle. Coba dulu, guys. Let's go. Missing key component. Property of Freddy. What is this? I can grapple? Oke. Okay. Buset. Berat banget gua, guys. Grapple? Oh, wow, guys. Alamak. Loh, kok? Maknya begitu dong. Gue harus pencet. Oh ya ampun, gue harus pencet, guys. I'm sorry. Oh no. Lorong apa ini, guys? Kaget. Lorong kematian, teman-temanku sekalian. Aku tidak tahu aku lagi berada di mana. Tapi aku diketawain. Diketawain sama siapa? I don't know. Oh, ya ampun, dibanting begitu saja. Pintu tiba-tiba saja terbuka. Coba kita masuk perlahan-lahan. Kayaknya kita bakal dikagetin lagi. Oh, apa itu? Astaga. Manekin. Tenang, manekin. Oh no. Ada yang bergerak-gerak sendiri tuh. Iya. That old creep's not in his office today. Siapa itu? Oh my god. Oh, hell. Oh my god. What? Selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game The Guest. Yang dimana karakter kita menjadi tamu dari sebuah rumah yang mengerikan. Belum apa-apa sudah flickering lampunya. Wadah tidak, ini bisa gue interaksi? Aduh, ini buat zoom doang. Bisa, pencet E guys. Bisa diinteraksi. Oke, okay. Ini ada box-box teman-teman. Dan juga untungnya gue bisa melihat kaki dan tangan gue. Ya, nyanyi-nyanyi aja kamu terus miook ya. Guys, kalau kalian lagi berteduh di sebuah rumah kosong, terus tiba-tiba aja kalian melihat adegan seperti ini, apa yang kalian lakukan? Lurus terus, cari tahu apa yang terjadi? Atau pergi ke kiri, kabur teman-teman dari rumah ini? Gue milih kabur lah. Masa enggak? Itu ada darah, guys. Masa kita gak kabur sih? Gak apa-apa deh, gue hujan-hujanan.